Bentaris semalam saya baca hanya pokoknya aja. Desas-desus bertiup kencang mendakwa akan berlaku lagi satu pilihan raya kecil di Parlimen Kuala Terengganu kerana ahli parlimennya diisytihar muflis di Mahkamah Negeri hari ini. Lapor Kedah News. Maknanya hari ini adalah semalam. Ya? Ahli parlimen PAS yang didakwa tersebut adalah sayalah Raja Kamarul Bahrin Shah. Jadi berikutan laporan tersebut, saya telah menerima berbanyak panggilan telefon dan pihak media sendiri di Kuala Terengganu pun yang saya kenal telah cuba verify dengan pihak tertentu. Ada yang telah cek dengan pendolong pendaftar mahkamah. Ada yang memang ada di Mahkamah Kuala Terengganu pagi semalam dan mereka dapati tidak ada apa-apa judgement. Dan penolong atau timbalan pendaftar juga mengesahkan bahawasanya tidak ada kes saya pun di mahkamah. Dan saya pun rasa hairan kerana selama ini saya tidak pernah menerima apa-apa communication atau surat notis dan sebagainya. Dan saya pula semalam sekali lagi cek dengan lawyer saya takut terlepas pandang. Dan lawyer saya memastikan bahawa tiada apa pun yang kita terima selama ini. Dan itulah yang saya rasa amat mencurigakan. Dan sebenarnya kalau apa-apa yang nak dibuat tuduhan, cuba nyatakan apa kesnya, ya, bank mana atau institusi kewangan mana yang terlibat dan apa projeknya. Ya, kalau ada betul-betul keslah. Dan ini saya rasa merupakan satu muslihat politik. Dan saya juga hairan kerana saya ini merupakan orang yang baru. Ya. Saya baru setahun satu bulan di dalam politik sebagai ahli parlimen. Dan saya pun tidak memegang apa-apa jawatan di dalam PAS baik di peringkat negeri atau pusat. Saya merupakan wakil rakyat biasa. Dan apakah ya yang selalu diajukan pada saya oleh media, apakah motifnya? Ya? Saya pun tertanya-tanya dan banyak sangat bertanya. Dan saya mungkinlah dapat buat satu kesimpulan sajalah. Ya, kes yang terkini yang saya rasa paling apa membakar di Terengganu, di Kuala Terengganu, mungkin adalah kes tentang cukai pintu yang sangat mendadak kenaikannya sehingga 800% sehingga 1000%. Dan saya sebagai wakil rakyat Parlimen Kuala Terengganu terpaksa mengambil perjalanan mengikut lunas-lunas undang-undang yang berkenaan. Dan kita telah menulis surat ya, kepada pihak Dewan Bandaraya. Ya, 3 surat meminta perjumpaan dengan Datuk Bandar. Tetapi tidak diberi layanan, malahan kami juga ya, mengikut peraturan juga telah membuat satu rombongan 9 orang wakil rakyat di bawah Parlimen Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus yang berkenaan telah jumpa. 9 wakil rakyat pergi ke pejabat Datuk Bandar untuk jumpa. Dan kami telah menyerahkan memorandum dan sebagainya. Kami mengikut lunas-lunas yang sepatutnya. Tetapi ini tidak disenangi oleh pihak kerajaan kerana kami telah memberikan semangat baru pada rakyat. Kami telah mengerakyatkan isu ini supaya rakyat faham inilah hak mereka untuk membantah. Selama ini rakyat tidak tahu mereka berhak bersuara, membantah dan membuat rayuan. Dan apabila kami membuat kaunter-kaunter di seluruh kampung dan kawasan, kami telah mendapat sambutan yang amat bersemangat termasuk daripada pihak atas pagar dan pihak UMNO sendiri yang datang ke kaunter kami nak mendaftar. Dia kata boleh bantah ke? Saya kata ini hak pakcik, hak makcik, boleh bantah. Ini adalah hak asasi seorang ya, pembayar cukai. Dan inilah saya rasa yang telah ya, membuat pihak UMNO tidak puas hati.